Hari ini kita memasuki ibadah masa Natal, tanggal 28 Desember 2021. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 98 ayat 1. Sudah lahir Kristus, Juru Selamat dunia. Dialah Allah yang menjadi manusia, yang memberi terang di jalan kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, ya Allah, karena Engkau mengutus anakmu meninggalkan tahtanya untuk tinggal bersama kami dan keluarga kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami puji Engkau, ya Allah, karena Engkau mengutus anakmu untuk membuka jalan bagi kami menuju kebahagiaan kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terimalah pujian kami, ya Allah, sehingga kami semakin dekat kepadamu. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 15 sampai dengan ayat 18 dan ayat 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tema kita hari ini adalah mari. Begitu para malaikat pergi, mereka berkata, "Mari kita pergi." Mereka berlari menuju Bethlehem dan mulai mencari bayi itu. Apa yang mereka lakukan pastilah membuat beberapa kebisingan di jalan-jalan gelap dan gang-gang. Dan ketika mereka menemukan Yesus, mereka bersuka cita. Mereka memberitahu semua orang apa yang dikatakan para malaikat, mengagumi bayi itu, dan kembali ke pekerjaan mereka sambil memuji Tuhan. Para gembala tidak banyak berpikir, mereka baru saja pergi, dan mereka mengunjungi bayi Yesus, dan mereka menceritakan kisah mereka, dan mereka pulang ke rumah. Kita juga bisa melakukan itu, bukan? Ketika kita berbicara dengan teman atau keluarga yang belum mengenal Kristus, kita tidak perlu terlalu memikirkannya. Kita hanya bisa berdoa dan mempercayai seluruh situasi kepada Tuhan, dan kemudian mengatakan apa yang terlintas dalam pikiran, diam atau berbicara tanpa khawatir bahwa entah bagaimana kita bersaksi. Roh Kudus akan mengurus hal-hal itu. Dia peduli dengan orang-orang ini bahkan lebih dari yang kita lakukan. Setelah semua, Yesus adalah lahir, mati, dan bangkit kembali untuk mereka serta kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk berbicara tentang-Mu secara alami tanpa khawatir. Amin. Refleksi. Apakah Anda tidak merasa nyaman menyebut Yesus kepada orang yang Anda kasihi? Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 98
ayat yang ke-15. Mari kita berdoa. Ya Raja yang pemurah dan maha kuasa, kami merayakan kebaikan-Mu kepada yang dinyatakan dalam Natal. Karena kasih-Mu telah dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya, kami berdoa agar kasih berlimpah-limpah di hati kami selama hari yang istimewa ini. Berilah kami Roh Kristus agar kami dapat hidup dalam kepenuhan tabiat-Nya setiap hari. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 350 ayat yang pertama.